Daniel dengan imajinasi dan kreativitasnya menggambarkan bagaimana semua perempuan itu wonderful di matanya. Aku Akil. Aku melihat dunia dengan penuh cerita dan imajinasi. Kak Alisa, bagaikan bidadari yang disurga. Bu Wulan, bagikan ratu yang memberi banyak kebahagiaan. Akil penyandang disleksia dan membuatnya kesulitan untuk menulis dan membaca. Tapi imajinasi dan kreativitasnya yang tinggi, dia tuangkan dalam gambar-gambar yang sangat luar biasa. Ketika saya berani berubah untuk menerima perbedaan cara pandang Akil, saya baru menyadari bahwa kehidupan itu begitu indah. Karya Akil kreatif dan ekspresif dalam menuangkan apa yang dialami dan dia rasakan. Saya juga melihat nilai kejujuran di dalamnya. Hal inilah yang menginspirasi Sari Ayu untuk terus mendukung perempuan hebat Indonesia melakukan perubahan positif dalam hidupnya. Akil, terima kasih ya gambarnya. Gambarnya sangat imajinatif dan luar biasa. Akil juga menginspirasi saya untuk bisa melihat kehidupan dari sudut pandang yang berbeda. Sudut pandang yang lebih indah. Seindah gambaran Akil. Saksikanlah petualanganku yang diperan oleh Sinyo dalam film Wonderful Life. Hampir semua nilai Akil di bawah rata-rata. Ya tapi pasti ada dong pelajaran yang dia. Kil, Akil kan tadi bilang mau belajar kan, Kil? Kok malah gambar, Kil? Ini kan yang mau Akil belajar. Tapi seperti apa yang pernah kita bahas sebelumnya, bahwa disleksia tidak bisa disembuhkan. Jadi gimana anak saya, Pak? Tidak ada yang salah dengan anak ibu. Semua anak terlahir sempurna.